itu emosi kalian luar biasa, deg-degan. Lanjut ke Abun nih Bun, gimana nih Bun yang tim paling susah menurut Abun? Menurut Selain aku sih yang menaklukkan aku hati Dania. ya itu sulit banget sih sebenarnya, cuma ada lagi yang lebih sulit. Apa Ya tuh? itu yang tim dance dan Wih. ya kan itu susah sih buat aku dengan waktu cuma 3 minggu dan 3 kali pertemuan harus bisa satu lagu gitu. Nah itu susah Bener. sih. Padahal mah gokil. Udah gak, udah enggak ya. Udah. Pura-pura ya, pura-pura nggak bisa ya. Sumpah emang susah banget itu, emang gak ada basic dance kan, emang orangnya normal banget gitu. Normal banget gak tuh. Kalau dari Acha, gimana nih Acha? Yang paling susah menurut Acha selama di Mariposa ini? Yang paling susah, ya pasti menurut aku karena nggak bisa berenang. Karena di sana itu benar-benar pas kita take itu 5 meter kedalamannya, dan buat aku yang tingginya nggak seberapa itu berat banget, apalagi ngap banget. Karena aku juga sinus kan, jadi nafasnya juga susah gitu. Tapi itu seru banget, proses syutingnya itu seru banget, dan scene-nya juga jadi pas kita tonton tuh sebagus itu gitu. Yes, bener. Keren banget itu scene-nya. Gokil, jadi gak sabar besok nonton lagi nih di Cinema 21. Nah, sekarang kita akan bacain beberapa pertanyaan dari komentar, pertanyaan dari beberapa Sobat 21. Mungkin kalau mau pakai filter biar seru, boleh nih. Pakai filter-filter cantik, biar... Pakai filter, oke. Iya, keluarin filter yang paling lucu. Ya Bun nih Bun, aku tuh filter aku tuh tentang al aneh banget. Abun ada masalah apa sih Bun? Gak ada, ini yang paling deket balas yang sekolah gitu lah, udah ini aja lah, lagi lalep. Hai Zara, hey, sambil bacain komentar ya, kita seru-seruan kayak begini nih. Memang dipas di lalep ya. Ih, seru tuh filternya Zara tuh. Itu avatar ya? X-Men. Nah, ini cakep banget ini. Apa ngapain sih? Ini mau ngapain sih, nggak tahu. Oke. Sekarang kita main games dulu. Games-nya singkat aja. Kita boleh pakai filter kayak begini. Angga lu kenapa? Buset dah. Oke, sekarang kita bakal main games. Jadi gamesnya itu cepet-cepetan. 1 biru, 2 biru, sampai 10 biru. Jadi kalian bertiga nanti ngomong barengan. Nanti yang kalah bakal dapat tantangan dari Sobat 21. Oke? Paham nggak? Ya, bunyinya loading nih. Oh, hilang. Ya, bunyi keluar. Kita cek lagi ya. Angga, ada masalah apa, Angga? Sebentar. Bun. Kasian gue lama-lama liat lu. Halo? Bun? Adit gue kenal. Gimana Bun? Udah gila ini dari peradaban. Ayo. Iya. Udah aman Bun? Udah. Tadi kita langsung pindah. Aman ya? Ada orang. Oke. Hey. Ini mau ngapain sih, game apa ini? Abun dipanggil ibunya loh. Hah? Nah, enggak. Tadi udah denger belum Bun? Zara. Tadi nggak denger ya? Jadi gamesnya kita bakal ngomong cepet, kalian bertiga 1 biru sampai 10 biru. Zara. Nanti abis itu nanti yang kalah duluan bakal dapat tantangan dari Sobat 21. Zara.
Oke. Paham ya? Oke, bos. Ya, atau satu-satu. Bertiga bareng, bertiga. Bertiga bareng. Abun, jaringannya kurang bagus nih, guys. Apa dah? Bun? Iya, kita masih menunggu Abun, saudara-saudara. Masih loading, saudara-saudara. Zara. Ini Zara Mangga ada masalah apa sih? Nyesel. Bun? Oke, sekarang Angga dan Zara dulu deh, barengan. Siap ya? Tuh, keluar lagi. Tuh. Tunggu, tunggu, tunggu. Angga mulut doang. Ini balik. Ya, abun lagi di ACC lagi. Astaga, kalian berdua. Jaringan gua hancur, hancur, hancur. Hancur. Hancur hatiku. Jaringan gue jelek banget. Gimana gue tahu nih, coba dulu deh. Tadi jaringan jelek banget. Anjir, gas eh. Oke, kita mulai ya. Siap ya, 1 biru sampai 10 biru. Kalau yang udah salah duluan berarti yeah, dapat tantangan dari Sobat 21. Oke? Okay? Yuk, siap ya. 3, 2, 1. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Angga? Aku udah. Kok gak kedengeran sih suaranya di sini? Angga, diam! Hah? Aku udah selesai ngomong. Angga diam. Oh. Angga diam. Oh. Udah, sumpah. Tanya nih. Aku. Aku enggak kedengeran di sini. Abun juga enggak denger kan? Ya, tapi yang kalah apa? Yang kalah Angga. Yang kalah Angga. Let's go. Aku ngomong, orang mulut aku gede. Yang kalah masnya, masnya ditantang, lompat dari lantai 2. Nih, Angga sekarang. Angga nggak ada suara. Nih, ada lagi nih. Suara Angga putus-putus. Jaringannya berarti. Ya, jaringan lo. Ya. Oke. Sekarang kita sekarang tantangannya pertama dari Abun dulu nih. Apa? Kita bacain Abun dari. Iya, enggak apa sebenarnya. Karena semuanya bakalan kena, Bun. Apa-apa karena semuanya bakalan kena. Ini Bun dari Ed Mahardika nih. Ini juga banyak sih. Kalau ada Amanda di depan kamu. Ini Bun, kalau ada Amanda di sini, ada Amanda, nyatain cintanya seperti apa? Kalau gimana ya? Gue enggak pandang apa yang cinta lagi. Iya, iya bohong banget. Mau enggak jadi roda-roda kereta? Kenapa tuh? Mau enggak jadi roda-roda kereta aku? Karena kalau enggak ada rodanya kan enggak bisa jalan. Wow. Gimana nih menurut penilaiannya? Enggak ada Zara. Gue udah gak tau dong. Ya gue sih, moga aja pasar aku terlalu mainstream aja kayak gitu mah. Betul, setuju, setuju banget. Ya gak? Oke, okay. Betul. Jadi, ini tabung gasnya udahan ini? Ya, kita balik lagi ke avatar ya guys. Terus, udah kan? Aku udah. Udah.
Nah, selanjutnya buat Zara nih. Zara, banyak yang pengen lihat kamu TikTok Mariposa dong. Coba dong Zara TikTokan bareng lagi gitu. Eh, pakai muka itu. Eh, aku putar suaranya. Kedengeran nggak? Zara lupa. Sumpah itu gimana jagetnya, gue lupa eh. Pada lupa, parah pada lupa. Gimana? Nih. Bareng ya, kita bareng bertiga ya. Bareng bertiga ya. Lagu aja lu, aku lupa sumpah. Buat Sobat 21. Buat Sobat 21 yang mau capture, silakan nih, mereka lagi pada lucu-lucu. Jadi lalat lucu katanya. Kecuali Iqbal yang sesuai emang karakternya. Oke, kita mulai ya. Kita TikTokan bareng ya, Sobat 21 semuanya. Oke. Eh, kedengeran gak sih suaranya? Ulang, 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 ulang. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Gua lupa banget, demi Allah lupa. Teng, teng. Parah, parah lupa. Ayo kita mulai ya, sekali lagi ya. 3, 2, 1. Ya, bingung. Zara kayaknya udahan deh pakai filternya deh, serem banget. Takut. Ngakak. Nah, buat Angga nih terakhir nih. Angga, Iqbal, banyak yang minta request tantangannya si Zara. Nyanyiin satu lagu romantis dong buat Aca. Iqbal kan karakternya cool, bisa nyanyi gak tuh kira-kira? Iya, elah dinyanyiin. Be a gentleman, bro. Yes, boy. Silakan Anda pakai ini dong, pakai filter yang ada mic-mic-nya dong. Zara kasih Zara filter yang ada mic-mic-nya. Eh, gak ada lagi. Ya. Angga lagi mikir, oke. Okay. Kita sejenak. Angga guling jeruangnya aja, Dara. Eh, Dara lagi, Angga. Ini ada lagi. Apa tuh? Gemar sekali kita bersilat lidah. Sejak langit gelap hingga kembali cerah. Asik. Gemar sekali kita berbeda pandang. Garo filternya yang love love juga dong filternya. Bisa. Sudah hati ini berserah pada garis yang cerah. Tersenyum. Udah ya? Udah, terima kasih semuanya. Aduh, ini sampai mau nangis ini. Filternya pada kocak semua. Zara, ayo udahan dong filternya. Gimbal. Nah, nih buat Angga, Zara, dan Abu nih, harapan kalian sendiri di tahun 2001 ini seperti apa sih? Dari Abun dulu mungkin. Apa gimana nih kalian? Sorry, sorry. Harapan Abun sendiri nih di tahun 2021 seperti apa nih? Harapan aku semoga bahagia aja sih. Semoga kalian ya. Semoga bahagia. Amin.
Kalau dari Miss Gimbal sendiri gimana nih? Gimbal. Satu, mau sehat-sehat terus biar bisa apa terus bikin film biar bisa terus bisa, semua orang sehat dan yang sakit sembuh. Amin ya robbal alamin. Kita doakan semoga semuanya sehat. Amin. Paling penting. Nah, kalau dari Angga gimana? Harapan Angga di tahun 2021 seperti apa? Semoga kita bisa segera melakukan aktivitas seperti biasa dan segala aktivitasnya secara normal kembali, bisa nonton bioskop secara normal, bisa kerja secara normal, secara normal, dan bisa sehat terus buat kita semua. Amin. Nah, karena besok mau tayang Mariposa kembali 31 Desember. Alasan Sobat 21 apa sih harus nonton film ini? Dari Zara dulu nih mungkin. Oke, Sobat 21, kalian harus banget nonton film Mariposa besok, mulai besok. Bukan besok aja nih. Karena film ini itu aku jamin akan menghibur hari-hari kalian. Jadi bisa kalian bahas juga setelah nonton apa aja pelajaran yang bisa diambilnya, dan film ini fun dan ringan kok. Jadi jangan lupa nonton. Jangan lupa nonton mulai besok. Kalau dari Anda sendiri gimana nih? Ya pokoknya jangan lupa buat nonton, karena aku yakin teman-teman semua udah kangen banget buat nonton di bioskop, dan semoga film Mariposa bisa mengobati kerinduan kalian setelah lebih dari 9 bulan mungkin kalian gak nonton film di bioskop, akhirnya nonton film Mariposa. Dan semoga bisa sehat terus, jangan lupa taati protokol kesehatan selama nonton di bioskop. Dan jangan lupa berbagi mungkin kesan-kesan kalian setelah nonton film Mariposa ke media sosial kita. Dan mungkin kita bakal memberikan kejutan-kejutan lain mungkin. Jadi tungguin aja sosial media kita masing-masing. Yeay, bakal ada kejutan nih kayaknya ini. Nah, terakhir nih buat Sobat 21 sendiri, ada pesan gak sih dari Angga dan Zara untuk tetap menjaga protokol kesehatan tentunya kalau Sobat 21 ingin menonton Mariposa di Cinema 21? Silakan Zara. Oke. Untuk Sobat 21, kalian harus jaga kesehatan kalian masing-masing, harus peduli sama diri kalian masing-masing, karena itu juga bagaimana cara kalian menjaga orang-orang di sekitar kalian. Harus tetap bahagia juga, biar jadi tetap apa imunnya stabil, terus biar bisa nonton film ke bioskop lagi, jadi harus sehat, dan aku jamin kalau kalian nonton ke bioskop, insya Allah aman, karena yang penting kalian nurutin protokol kesehatannya. Setuju. Kalau dari Anda sendiri gimana nih? Ya, bawa peralatan-peralatan yang mungkin sering kalian bawa selama ini, seperti masker, hand sanitizer, dan jangan lupa buat jarak juga selama ada di luar rumah, terutama di tempat-tempat keramaian. Dan saran aku, mungkin buat kamu yang jarang banget keluar dan pengen banget nonton film Mariposa, datang ke bioskop buat nonton, tapi jangan keluyuran kemana-mana setelah nonton atau sebelum nonton gitu. Karena kan biasanya tradisi kita kan kadang nonton mungkin makan atau pergi kemana gitu. Tapi kalau emang kalian pengen banget buat nonton, mending nonton aja, abis itu mungkin pulang ke rumah masing-masing biar lebih aman juga gitu. Dan selamat menonton mulai besok. Udah gak sabar banget bisa ditonton sama kalian semua hasil kerja keras kita selama ini. Yes! Yeay! Terharu nih. Abun, apakah Abun masih ada? Bun? Bun? Abun? Halo? Halo, halo, halo. Halo, Bun. Jelas nggak, Bun? Nah, sambil nunggu Abun, aku mau ngasih tahu kalau besok
Mariposa bisa menjadi film hiburan buat liburan akhir tahun Sobat 21. Gak cuma Mariposa juga, ada film Milea, Suara dari Gilan Extended juga, tayang juga, ada Zara juga nih di sini. Pokoknya liburan akhir tahun baru, gak kemana-mana, paling asik emang nonton di Cinema 21 karena film-filmnya juga, dan juga banyak promo asik juga, jadi buat kalian yang bingung, langsung di Cinema 21 sekarang juga. Terima kasih buat Angga, Zara, terima kasih banyak. Sehat-sehat buat semua, sampai ketemu di Cinema 21 nantinya. Pokoknya sebelum penutup, kasih ingetin lagi buat Sobat 21 nih, nonton Mariposa mulai besok di Cinema 21. Silakan. Iya. Ya. Jangan lupa saksikan film Mariposa mulai tanggal 31 Desember besok, tayang di seluruh bioskop Indonesia. Ya. Jangan lupa. Besok kita ramaikan di English Stories buat Sobat 21 yang nonton, nanti Mimin di post juga. Angga Zara, terima kasih banyak sekali lagi. Sehat-sehat buat kalian semua. Sampai jumpa di lain waktu ya. Bye. Dah. Nah, Sobat 21, terima kasih yang sudah mengikuti live kali ini. Asik banget. Buat kalian yang ketinggalan, nanti akan aku upload di IGTV atau YouTube-nya Cinema 21. Selamat liburan akhir tahun di Cinema 21. Pokoknya, buat kalian yang mau nonton, bisa langsung cek jadwalnya di www.21cineplex.com. Ada New Mutants, ada Milia Suara dari Dylan, dan juga tentunya Mariposa yang tayang besok di Cinema 21. Banyak promo asik menarik juga nih buat kalian semua, jadi nggak takut pokoknya. Kita juga menerapkan protokol kesehatan S1 New Habits. Pokoknya sehat-sehat terus buat kita semua, dan sampai jumpa kembali lagi di IG Live selanjutnya. Bye, selamat sore semuanya.